Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bikin memakai kayak yang di awal video pakai KineMaster? Nah, sebelum lanjut, kita intro dulu. Nah, di sini saya sudah masuk di aplikasi KineMaster-nya. Kemudian kita pilih tanda plus, pilih aspek rasio 16:9. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih media dan kita masukkan adegan video mentahannya seperti ini. Kita checklist dulu, kita putar. Nah, seperti ini, kita ulangi. Nah, kurang lebih adegannya seperti itu. Dan sini kita beri tanda terlebih dahulu untuk menentukan di mana saat tangan sedang mengangkat. Nah, jika sudah, kita klik videonya, kita duplikat. Duplikasi sebagai lapisan. Kita pilih. Nah, itu lapisannya sudah ada. Kita pilih media, kita masukkan video lumakainya. Video sudah ada di deskripsi, tinggal kalian download dengan secara gratis. Kita pilih video lumakai. Sini ada beberapa video, saya menggunakan yang ini. Jika sudah, video itu kita hapus. Dan video lapisan kita tahan, kita drag, pindahkan ke depan. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah klik videonya, kita aktifkan kunci chroma. Kita centang. Dan sini kita atur chroma key-nya sesuai keinginan. Ya, kira-kira sampai pas dengan loop efek lumakainya. Nah, jika sudah selesai, kita klik video lapisan, kita fullkan layar. Nah, seperti itu. Kita checklist, kita play. Dan ini sudah setengah jadi. Kita kemudian pilih media, kita masukkan video yang pertama tadi yang kita hapus. Nah, ini kita checklist, dan video lapisan kita tarik ke depan, kita drag. Nah, seperti itu. Kita cari posisi di saat tangan sedang mengangkat. Nah, kita klik video yang atas, kita pangkas ke kanan playhead. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, itu hasilnya. Kita play. Jika sudah, kita klik video lumakainya, dan kita pangkas ke kanan agar video lumakai pas dengan posisi lapisan. Nah, jika sudah pas, kita beri musik atau kita beri efek musik. Dan di sini saya lupa untuk mendownload musiknya, jadi saya menggunakan video untuk diekstrak audionya. Jadi seperti ini caranya. Ini kita pilih lapisan, kemudian pilih media, kita cari video yang sudah ada efek suaranya.
Dan ini video sudah ada efek suaranya. Kita pilih plus. Nah, jika sudah seperti ini, kita scroll ke bawah. Kita cari. Bentar dulu, kita klik dulu videonya. Ini video yang tadi ya, yang akan diekstrak audionya. Kita scroll lagi ke bawah. Kita pilih ekstrak audio. Nah, jika sudah diekstrak, video lapisan yang tadi barusan ditambah, kita hapus saja. Karena kita membutuhkan audionya saja. Ya, jadi seperti itu kurang lebih tutorialnya, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan tinggalkan komentar. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.